saya cuma lihat Habib Rizik itu, ya Allah, capeknya kayak apa, susahnya kayak apa, fitnah macam-macam timbul, dicari-cari. Sampai dia mengatakan, kalau ada semut saya injak, mungkin akan dilaporkan. Saya belum bisa seperti Habib Rizik dari sekarang. Tapi sujud saya doakan Habib Rizik. Bukan terus malah dikritik. Bukan terus malah diomong gini. Maaf Ustaz. Kalau skenario itu datangnya dari Ahok CS, saya enggak masalah. Tapi kalau datangnya dari saudara kita sendiri, sekalipun dari Habib sendiri, itu yang sakit hati. Tadi malam saya ngomong sama Habib Abdurrahman. Kau enggak ikut, kau enggak bareng, sudah diam. Kau setuju kau ini? Ayo turun. Kau tidak mampu, doamu, dukunganmu, jangan terus. Ini enggak benar, ini bid'ah, ini enggak ada zaman. Astagfirullahaladzim. Ancaman Rasulullah, kau enggak peduli tentang keadaan umat Islam. Kau tidak digolongkan termasuk umat Habibuna Muhammad.